Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Di video ini saya akan coba kasih tahu kepada Anda cara menghapus file-file sampah yang ada di ponsel kita. Caranya sangat mudah. Cara ini diutamakan untuk pengguna HP Samsung. Karena saya sendiri menggunakan HP Samsung, jadi saya lebih merekomendasikan menggunakan cara ini khusus HP Samsung. Namun bisa juga cara ini digunakan di ponsel lain ya, seperti mungkin Xiaomi, lalu HP Oppo dan lain sebagainya. Bisa kalian coba, siapa tahu salah satunya ada yang sama untuk filenya. Oke, kita bakal coba melihat file ini ya. Dari 32 GB yang terpakai di ponsel ini adalah 22,29 GB. Jadi kita bisa coba mengurangi dari file penyimpanan ini ya. Jadi kita mengurangi dari data jumlah file penyimpanan tersebut. Teruntuk bagi kalian yang mendownload aplikasinya gagal terus. Apalagi HP J2 Prime yang cepat sekali memori internalnya itu penuh. Karena saya sendiri pernah menggunakan HP Samsung J2 Prime, namun saya sudah menggantinya dengan Samsung J7 Pro ya. Nah, di sini kita langsung pergi ke WhatsApp. Setelah kita membuka WhatsApp, klik database. Silakan hapus data-data sampah ini ya. Nah, ini Anda bisa pilih semua, lalu klik hapus. Nah, ini adalah data-data chat yang pernah kita lakukan di WhatsApp ya. Jadi kita cukup menghapus data-data ini yang menyebabkan memori internal kita itu cepat penuh. Selain di WhatsApp biasa, karena juga saya menggunakan WhatsApp bisnis, kalian perlu membuka aplikasi file WhatsApp bisnis ya, maksud saya. Silakan buka file WhatsApp bisnis, kemudian kalian bisa cari database seperti tadi. Nah, ini WhatsApp bisnisnya. Kemudian Anda bisa langsung hapus file-file sampah ini ya. Klik hapus dan kita langsung klik saja. Oke, setelah itu kita bisa mengetik kata kunci di bagian pencarian yang ada di atas itu dengan kata kunci sesuai apa yang saya ketik di video ini. Silakan ketik APK, maka muncullah aplikasi-aplikasi yang pernah kita download dan pernah kita hapus namun masih ada di sini. Salah satunya adalah Unlimited Soccer ya. Soccer itu pernah saya download dan sudah saya hapus namun masih ada di sini. Kemudian CF Votes WhatsApp, lalu dan yang lain-lain lah pokoknya. Nah, di sini kalian pastikan file-file yang sudah tidak kalian gunakan, yang pernah kalian hapus namun masih nyantol di sini, Anda hapus saja. Nah, saya akan coba pilih dari beberapa aplikasi yang sudah pernah saya hapus namun masih ada di sini. Jadi kita langsung hapus saja. Oke, saya bakal pilih salah satunya. Sebagai pembuktian di sini saya coba mencari aplikasi game bola tadi ya, dengan kata kunci seperti ini. Nah, ini adalah gamenya tadi namun tidak ada, berarti kan saya sudah menghapusnya dan saya pun perlu menghapus lagi di bagian file itu tadi agar memori internal lebih lega lagi daripada sebelumnya. Oke, saya langsung hapus saja file-file yang pernah saya download sebelumnya dan sudah pernah saya hapus, dan ini adalah file-file yang pernah saya download ya. Oke, kita langsung hapus saja. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mengetik kata kunci kembali ya di bagian atas sesuai dengan apa yang saya ketik. Oke, kita langsung ketik saja. Ketik web, kemudian muncullah beberapa data-data atau file-file yang pernah kalian download ya, atau pernah kalian terima dari si pengirim. Biasanya ini lebih cenderung ke WhatsApp ya, berupa stiker, gambar, video, dan lain-lain. Biasanya file ini kalau kita cari di galeri itu tidak muncul, namun ternyata tersimpan di bagian penyimpanan internal di ponsel kita. Ini juga yang menyebabkan ponsel kita cepat penuh memorinya ya. Nah, kita langsung hapus saja file-file yang tidak penting ini. Kemudian setelah itu untuk pengguna Samsung, kalian bisa pergi ke pengaturan ya. Ini khususnya pengguna Samsung ya. Di bagian pengaturan Samsung itu ada namanya pemeliharaan perangkat atau perawatan perangkat. Oke, saya akan kembali dan saya akan pergi ke pengaturan HP Samsung yang saya gunakan. Samsung yang saya gunakan ini adalah Samsung J7 Pro. Jadi kalau kalian HP-nya Samsung J7 Pro, kalian bisa mengikuti sesuai apa yang saya lakukan di video ini. Kita klik perawatan perangkat. Nah, kemudian di sini ada bagian penyimpanan. Kita bisa langsung klik bagian penyimpanan. Kemudian kita bisa hapus data ya. Nah, di sini kan ada hapus sekarang maksud saya. Nah, ini kita bisa langsung aja hapus sekarang. Kita klik dan kita tunggu sampai prosesnya selesai.
untuk memaksimalkan ruang penyimpanan di ponsel Anda agar lebih enteng lagi dalam Anda mengoperasikan ponsel Anda. Nah, kita bisa lihat dari yang sebelumnya tadi adalah sekitar 22,29 GB ya. Dan kita coba lihat apakah berkurang dengan menghapus file-file sampah tadi. Dan kita lihat di sini menjadi 22,0,5 GB. Jadi berkurang ya. Tentunya ini juga saya sering lakukan hal ini ya di HP Samsung saya satunya. Dan ini juga kadang-kadang saja saya lakukan hal ini. Jadi untuk file-file sampahnya tidak terlalu banyak. Kalian yang mungkin belum pernah melakukan hal ini, silakan kalian cek, siapa tahu file sampahnya banyak sehingga membuat ponsel Anda berat dalam bekerja seperti itu. Nah, itulah tadi cara menghapus file-file sampah di HP Android. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.